Let's go! Buah labu Halloween. Wow. Ayo kita penuhi takdir Halloween mereka. Wah, Wolfu sedang membantu kakeknya menjual labu Halloween. Hore! Jadi mereka sudah menjual habis semua labu mereka. Hei, masih ada satu labu yang tersisa, Wolfu. Oh tidak, apa yang harus kita lakukan dengan ini? Aku bisa pergi melakukan trik atau trade dengan itu. Aha, Wolfu mendekorasi labunya. Dan itu kelihatan lucu. Terima kasih. Sekarang, ayo kita pergi untuk trik atau treat. Ini akan jadi malam Halloween yang sulit untuk dilupakan. Kostummu kelihatan nyata. Oh tidak, itu sangat menakutkan. Wah, labu melindungi Wolfu dari lelucon berbahaya Piggy dan Bufo. Jangan mengerjai teman-temanmu seperti itu. Terima kasih. Halloween sangat menyenangkan. Tantangan 100 kunci untuk menyelamatkan Wolfu. Bisa kalian tebak apa yang membuat permainan mencari kunci ini menarik? Oh!
Harus berwarna sama untuk membuka gerbongnya. Bisa kalian sebutkan warna dari ketiga kunci ini? Mereka sudah belajar semua warnanya. Jadi, itu adalah permainan belajar warna. Keren sekali. Labirin misterius. Kalau kamu bisa melewati labirin ini, kamu akan memenangkan harta karun yang besar. Kita lihat anak-anak, bisakah Wolfu dan Lucy memenangkan permainan ini sekarang? Satu, dua. Di sana ada sebuah tombol, Wolfu. Lucy hanya perlu melemparkannya sekali saja, Wolfu. Oh ya ampun, tantangan ini sangat menakutkan. Lakukan apa yang dikatakan ikonnya. Wah, Wolfu ternyata benar. Nah, kedua bersaudara itu hanya perlu melewati satu tes lagi. Kalian tidak akan mendapatkan harta karunku. Oh tidak, ayolah Wolfu, Lucy. Yang bagus, anak-anak. Lihat! Perlengkapan sekolah pink versus biru. Keren sekali. Aku ingin punya. Ayo kita beli agar perlengkapannya serasi. Iya. Iya. Hey, maaf teman-teman, tapi aku mau ambil yang pink. Tapi kita sudah sepakat warna biru. Menurutku pink lebih cantik. Bagaimana kalau kita ganti warna pink? Baiklah, aku akan beli yang warna pink sendiri.
Cat. Oh. Pendo. Oh. Wow, rencana apa ya yang sedang dibicarakan Wufu dan Pendo? Wufu? Ya ampun. Anak-anak, apa yang kalian lakukan? Oh, apakah Wufu akan mewarnai tas sekolahnya jadi biru? Berhenti, tidak! Anak-anak, bagaimana jika Cat melakukan hal yang sama pada kalian? Tiap orang punya hobi yang berbeda. Tolong hargai apa yang dia sukai. Iya! Iya! Tapi kelompok kami jadi tidak punya barang yang serasi. Untukmu, Ibu Guru Cat memberi 3 stiker grup anak-anak. Girl versus soft boy. Oh. Wow. Bantu aku memilih pakaian untuk e-convention. Lihatlah koleksiku untuk soft convention. Hey, kamu seharusnya membantuku. Oh, siapa yang akan dipilih alien untuk membantu sekarang? Tidak, Lucy juga tidak akan menyerah pada kakaknya. Oh ya ampun, apa yang akan kalian lakukan? Kita lihat bagaimana penampilan kalian dalam gaya masing-masing. Wah, ternyata itu adalah ide kalian. Wufu. Jangan khawatir, kau akan menyukai sub convention ini. Nah, jadi sekarang Wufu yang akan jadi soft boy dan Lucy yang akan jadi eagle. Berhenti. Berhenti. Hey. Tim ini ternyata tidak terlalu buruk. Rocker-rocker ini fantastis. Penemuanmu sangat keren. Tim soft kalian memiliki anggota yang baik. Mulai sekarang, kalian harus menghargai kesukaan orang lain. Seratus teman Wufu. Oh, apa yang sedang Wufu lakukan? Ternyata sedang bermain petak umpet.
Aku sudah menyerah. Ayo cepat keluar. Kau memainkan permainan ini terlalu mudah. Aku hanya lelah. Aku akan menangkap kalian setelah istirahat. Apa yang bisa dilakukan kacamata itu ya? Sekarang kau bisa melihat segalanya. Hei! Kenapa kau pakai kacamata? Ini karena sudahlah, kembali bermain saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ampun, ini curang, Wolfu. Kenapa Wolfu bermain dengan sangat bagus? Sekarang siapa yang terbaik? Sepertinya Cat melihat gerak-gerik Wolfu. Terima kasih. 1 ronde lagi. Jika kau masih menang, kau memang yang terbaik. 1, 2, 3. Sepuluh. Karena Wolfu menggunakan kacamata tebus pandang, jadi Cat melakukan ini. Sebenarnya ada apa dengan kalian? Kau seharusnya tidak menipu. Maaf, aku tidak akan melakukan itu lagi. Oh, apa yang terjadi dengan keluarga serigala? Jika ibuku seorang polisi. Wolfu, masuk dan mandilah. Kau sangat kotor sekali. Kebersihan dulu. Jika tubuhmu kotor, kau akan terinfeksi saat kau makan atau minum. Ya ampun, kau sudah makan 2 hari ini. Makan terlalu banyak makanan manis itu sama sekali tidak baik. Sayang, apa kau sudah mencuci kaos kakimu? Berhenti! Ibu sama seperti polisi. Coba lihat apa yang sedang dibayangkan oleh kedua bersaudara itu. Saatnya mengambil gambar. Sekarang saatnya untuk membayar kejahatan kalian. Lihat, jika kita tidak memperbaiki kesalahan kita, kita harus menanggung konsekuensinya.
Kau masih kotor, huh? Ibu bukan polisi. Dia memarahi kita karena dia ingin kita selalu sehat. Setiap ibu selalu menginginkan yang terbaik untuk keluarganya. Tolong pahami dan cintai ibumu lebih banyak lagi ya. Ya ampun, keduanya tidak mau menyerah satu sama lain. Lucy, jangan marah pada Nancy. Yang ini. Tidak, tapi yang ini. Oh, jadi ini alasannya. Berhenti. Kalau kalian melakukannya bersama, ini akan cepat selesai. Ayo kita main bersama. Wow, mari kita lihat. Bisakah Lucy dan Nancy mengatasi permainan wulfu ini? Tidak ada gunanya. Kuncinya adalah 6 buah gambar punyaku. Kami akan menolongmu. Monster itu tidak akan berhenti muncul untuk mencurinya kembali. Jadi kita harus bersatu. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Yang satu bertarung dan yang lainnya menyusun teka-teki. Kau selesaikan teka-teki itu. Biar aku yang melawannya. Memenangkan juara pertama dalam kontes kostum putri ini. Ratu kecantikan. Alerginya mungkin akan bertahan beberapa hari. Tapi aku ada kontes kostum putri hari ini.
ini bukan hari keberuntungan Lucy. Kau terlihat sangat lucu. Bagaimana mungkin kau bisa menang? Aku pasti akan juara pertama. Oh tidak, pintu toiletnya terblokir dari luar. Alien sangat menakjubkan. Pertunjukannya akan dimulai. Wow, sulit dipercaya. Kenapa Lucy bisa mendapatkan ide ini? Tapi menang dengan cara ini sama sekali tidak pantas, Lucy. Kalau kau di sini, lalu yang di sana siapa? Hah? Ya ampun, apa yang akan terjadi sekarang? Berhenti! Aku sama sekali belum tampil. Seharusnya tidak menyamar sebagai Nancy dan juga menipu. Aku yang pertama mengejekmu, maaf. Ayo! Oh tidak! Menyelamatkan teman Pokemon! Apa kau siap? Ya! Game apa yang akan kalian mainkan? Misi kalian adalah menyelamatkan mereka. Hei, kau harus mendapatkan kunci itu. Di sini terlalu panas, aku tidak bisa menahannya lagi. Bagaimana ya Wolfo mengatasi rintangan ini? Hati-hati! Berkat kecerdasan dan kecepatannya, Wolfo berhasil menyelamatkan Buffo. Ayo! Apakah jalan menuju pembebasan untuk Pokemon Cat muda? Kita tidak akan berhasil. Ayo kita coba ini, Buffo. Go!
bagaimana cara mereka menyelamatkan Pokemon Pando? Oh tidak, api di ekornya akan padam. Kita harus cepat. Berikan aku kuncinya. Kombinasinya sangat bagus. Akhirnya mereka menang. Kalian sangat berani saat melewati semua tantangannya. Rumah-rumahan terbalik. Ayo kita membuat sebuah rumah-rumahan hitam. Tidak, Wolfu berjanji akan membuatkan ke rumah-rumahan pink. Aku yakin rumah-rumahan kami akan lebih bagus darimu. Kita lihat, apakah rumah-rumahan hitam atau pelangi yang akan lebih cantik? Cepatlah. Sini. Oh ya ampun, kerja tim kedua tim ini sangat berbeda saat membuat rumah-rumahan. Cepat selesaikan, aku akan menggantinya. Nancy sama sekali tidak mau membantu Piggy. Kita harus mengundang teman-teman ke rumah-rumahan kita. Dan lihat, tim Piggy masih belum selesai. Akan kulakukan sendiri. Mewarnai rumah-rumahan tidak semudah yang Nancy kira. Rumah-rumahan kita berantakan. Rumah Lucy dan Wolfu lebih baik. Karena mereka membuat tim yang bagus. Kamu bahkan tidak menolongku. Maafkan aku. Ayo kita membuat ulang rumah ini. Kali ini aku akan membantu. Teman-teman, selalu berbagilah pekerjaan dan bantulah teman satu timmu. Halo. Halo. Kami mau tinggal di sini. Bisa buatkan beberapa rumah untuk kami? Iya. Bagus. Aku mau sebuah rumah merah. Wow. Rumah biru cocok untukku. Aku suka rumah kuning. Dan temanku Dolly suka rumah hijau. Iya. Apakah Lucy sang penyihir sudah mengingat semua warna dalam ingatannya? Abrakadabra, mulai! Sihir Lucy adalah keajaiban.
tapi itu bukan warna yang kami suka. Oh, tidak. Bisa kalian ajari aku tentang warna? Wow. Wah, ayo kita belajar warna bersama dengan penyihir Lucy. Ini merah. Wow. Iya. Yeah. Ini warna apel? Iya. Yeah. Aha. Ini biru. Oh. Hore. Blueberry. Ini kuning. Seperti pisang, kan? Aku tahu, ini hijau. Seperti warna daun. Wow. Ya ampun, apa yang terjadi? Sudah ingat warnanya. Abrakadabra. Merah, biru, kuning, hijau. Aha. Wow. Hore. Memilih kolam yang salah. Wah, kalau cuaca panas begini, enaknya pergi berenang. Oh. 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 Airnya sudah diputus, anak-anak. Oh. Tidak. Lalu bagaimana kami berenang? Oh. Ini adalah penemuan baru Dr. Cat. Oh. Wow. Ini ajaib. Sekarang mereka bisa berenang dengan bebas. Siapa yang mengizinkanmu mengambilnya? Wolfu dan Pando tidak minta izin dulu, tapi langsung menggunakannya sendiri. Itu perbuatan yang salah. Ayo kita mengubahnya jadi soda. Jadi kita bisa berenang sekaligus meminumnya. Oh tidak, pistol ajaibnya bermasalah. Itu membuat ketinggian air menjadi naik dan lebih membahayakan. Dan itu adalah akibat dari menggunakan barang orang lain secara sembarangan. Minumlah, anak-anak. Apa yang kalian lakukan itu sangat nakal. Maaf karena sudah menggunakan alatmu tanpa izin. Sekarang kamu harus membersihkannya. Tidak. Rumah baru bayi Jenny. Lucy, ayo kita pergi main keluar. Iya. Aha.
Oh tidak, Jenny tidak mau meninggalkan mainannya. Aku akan bawa mereka. Kita bisa membuat rumah kecil portable. Jenny bisa bermain di dalamnya. Iya. Wow, Wolfu sangat kreatif. Jenny, lihat. Oh, rumahnya sudah basah. Kurasa rumah ini tidak akan bisa menahan hujan. Kita harus mencari bahan lainnya. Bagaimana dengan itu? Tidak. Oh, apa itu? Ya ampun, jadi bahan apa yang akan digunakan oleh keduanya sekarang? Kalian perlu bahan yang lebih kuat lagi. Iya. Aha, dan bahan yang dipilih ayah adalah kayu. Coklat versus penjara emas. Kalian berdua terlalu nakal. Kalian akan ditangkap. Oh tidak, Raja Wolfu sangat tegas. Penjaranya sangat jelek. Aku perlu penjara yang unik. Oh, kita lihat anak-anak. Bagaimana penjara favorit mereka akan terlihat sekarang? Ta-da! Terlalu biasa. Penjara yang mewah akan cocok dengan kita. Wow, ternyata Lucy lebih memilih penjara emas daripada penjara coklat seperti Nancy. Oh, aku tidak yakin itu akan bagus untuk kita. Apa itu? Halo. Lucy, aku sangat haus. Wow.
Ya, ya, jadi itu alasannya. Tapi bagaimana dengan pengira coklat Nancy? Baiklah, ayo kita buat penyerah coklat. Anak-anak, imajinasi kalian luar biasa. Tapi kita tidak boleh membuang-buang makanan seperti itu. Itu akan membutuhkan coklat yang banyak sekali. Petak umpet kaya versus miskin. Ini adalah tantangan petak umpet oleh Putri Lucy. Hadiah terakhir adalah peti harta karun. Wow, hadiahnya sungguh sangat menggiurkan. Sepertinya satu orang lagi akan kalah. Hei, apa itu? Satu, dua, tiga, empat. Coba lihat bagaimana Putri Lucy akan bermain. Sepuluh. Ini adalah harta karun nasional. Kau tidak bisa masuk. Putri, aku mengaku kalah. Aku menang lagi. Hore! Ternyata begitu. Terima kasih, aku mengerti. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sepuluh. Setelah mendengar cerita Nancy, Wulfu mempunyai ide yang cukup bagus. Ada kebakaran! Ada kebakaran! Wulfu! Putri, untukmu! Satu, dua... Dan sekarang giliran Wulfu untuk bersembunyi. Wow, Wulfu disamarkan dengan baik. Aku menang.